kalau so tua masih bisa kah ikut pemuda Pancasila? Apa so bukan pemuda lagi? Eh, siapa bilang? Iya, iya. Pemuda itu harus dilihat dari umur kah? Kan tidak, harus dari jiwanya itu. Kalau ada orang dalam bisa satu kali masuk SAPMA? Tidaklah. Bisa masuk, tapi tidak dikaderisasi. Sama saja tidak diakui. Jadi mungkin kau diakui orang dalammu, tapi tidak diakui oleh SAPMA. Wow, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Cheers, cheers, cheers. Kan tadi janjinya cheers ya. Oke. Okay. Silakan minum, minum, minum. Nah, ini spesial sekali nih. Ini episode terakhir sebenarnya ini. Sebelum nanti Saraba Channel istirahat dulu di bulan puasa. Nah, ini tempat baru, bukan tempat Saraba Channel. Bukan studio Saraba Channel. Ini tempat Kopi Indonesia Jalan Sisal Jufri. Nah, disponsori tempat kita ini karena kita kedatangan dua narasumber sekaligus. Kalau studio Saraba Channel kan agak sempit dia, jadi kita butuh tempat lain. Nah, di Kopi Indonesia inilah, dalam rangka memperkenalkan pemuda Pancasila, di sini sudah hadir dua orang narasumber kita, dan Nurhof dan Bella. Apa kabar? Baik kakak. Hai, kakak. Ini baju apa ini? Baju apa ini? Ini baju pemuda Pancasila, SAPMA. Oh, SAPMA. Jadi SAPMA dengan pemuda Pancasila itu beda? Beda dong. Apa bedanya? Kalau SAPMA sudah hafal materi kan? Tadi, lumayan. Sudah. Iya, coba. Sudah di briefing tadi. Coba. Saya mau dengar. Kalau SAPMA Pemuda Pancasila itu kan organisasi kepemudaan. Okay. Terus kalau Pemuda Pancasila itu dia organisasi masyarakat. Organisasi ormas ya. Iya, dan jadi kalau saja so beda kakak. Oh iya ya. Jadi kalau apa? Tidak. Saya cuma mau apa namanya? Mempertegas. Menambahkan sedikit apa. Jadi bahasa sederhananya itu seperti ayah dengan bapak begitu. Oh, gitu. Ayah dengan bapak. Ayah dengan anak. Ayah dengan anak. Sorry, betul. Itu kan blank. Tapi begini, ini kan ini lantaran saya lihat kamu mursid bajalan kemarin. Jadi sebelum kita memulai lebih jauh pertanyaan-pertanyaan tentang Saraba Channel di podcast ini. Ayah dengan bapak. Lanjut. Lanjutin papa. Lanjutin papa. Soalnya grogi kakak. Baru kali ini saya masuk Saraba. Baru kali ini. Saraba Channel. Kemarin Pak Itua yang masuk. Jadi sebelum kita mulai, ini kan ini betul ini Saraba. Tapi karena ini disponsori kopi, kita kan sudah pesan minuman tadi kan. Menu-menu kopi yang recommended. Jadi tolong waiters. Tolong. Supaya saya grogi lagi sambil jawab. Ini anu ya, dipindah dulu ya. Siap. Tidak usah minum Saraba kita hari ini. Eh, boleh saya minta sedulu lagi sedikit? Iya kakak, oh, doyan saya Saraba Channel. Silakan. Terima kasih. Udah. Maju sedikit. Boleh di merek Bella, supaya sebentar saya minum ulang. Berarti taruh di sini saja Bella dengan Nurhof. Tukar gelas ya, asal jangan tukar gelas dengan saya. Silakan masuk. Oke. Terima kasih. Ganteng anunya kakak. Belum apa-apa. Ih lucu ada ini, apa ini kakak? Coba tes lagi buka. Ini apa? Kenapa kita jadi review kopi? Oke, kopi. Sebentar kita. Ya silakan minum. Oh, jadi ini pemuda Pancasila ya. Itu tadi bedanya. Tunggu, saya mau tanya dulu. Nurhof ini Sri Kandi Pemuda Pancasila atau Sri Kandi SAPMA? SAPMA. Bella juga Sri Kandi SAPMA. Nah, terus Sri Kandi ini apa sebenarnya kerjanya di SAPMA? Saya cuma taunya organisasi laki-laki tok. Ini kalau dari saya pemanis-pemanisnya juga tidak apa-apa. Waduh. Tapi sebenarnya kakak kalau di SAPMA itu sebagai Sri Kandi kita juga pengen terjun langsung ya kakak. Di kegiatan-kegiatan sosial. Oh, kegiatan ya, sosial. Sebagai semacam kesetaraan apa? Gender ya kakak. Jadi okay. Kita jadi yang apa ya, terjun langsung di masyarakat itu bukan cuma laki-laki. Perempuan juga bisa. Wow, perempuan juga. Jadi kalau Nurhof ini koordinator parkir di mana? Oh, saya kebetulan di Mantikoloret. Rumah saya. Kalau Bella di mana? Toko kosmetik boleh. Nim shop ya. Tidak, soalnya itu butik. Soalnya begini, pemuda Pancasila ini atau SAPMA, itulah kita menyebutnya sama sih. Kalau kita orang awam, SAPMA dengan pemuda Pancasila. Iya, pasti orang bingung juga kan untuk membedakan. Iya. Karena bajunya juga sama. Sebenarnya kan beda. Lorengnya. Tunggu, Lora ribut sekali, Lor. Noise kau tahu. Kalau kamu mau ribut, kamu di luar. mohon maaf ini. Nurhof, siapa nama sebetulnya? Nurhof Agan siapa? Itu ketua saya kan. Oh iya. Soalnya kok sering bastori dengan dia. Oh, siapa iya. Nama sebetulnya? Saya lupa tanya. Nurul Kofifa Syafni. Dia Agannya? Tidak ada. Kalau ini Bella Siswoyo Lahai.
Oh. Belum kakak. Belum ya? Belum. Oke. Insya Allah nantinya. Nantinya. Amin, amin. Ya. Tunggu, kamu orang ini mengenal Sapma ini dari kapan? Ya. Itu habis Kamila gempa, dulu, habis Kamila, gempa. Kalau kayak saya, habis gempa. Habis gempa. Kan, kan dulu kan ikut kegiatan, ikut Sapma itu karena dipanggil teman, ada kegiatan ini ya, sosialnya. Oke, okay, apa? Kan habis gempa, kayak kepedulian kita terhadap apa ya, terdampak bencana. Iya, maju sedikit, belek sedikit. Iya. Itu kakak. Jadi saya kayak tertarik sekali. Oh ya, jadi Sapma itu kayak ada kegiatan yang dilihat. Kegiatan sosial. Hmm. Kegiatan sosial. Oke, berarti dari habis gempa. Habis gempa. Kalau Nurul? Kalau saya juga masuknya waktu itu pas habis gempa. Hmm. Itu bulan-bulannya harus disebutkan lagi harinya, tanggalnya. Iya boleh, detiknya. Ya oke, okay. Saya juga hampir sama dengan Kak Bella, lebih duluan Kak Bella. Mungkin saya sekitar November, Oktober begitulah. Oke. Okay. Dipanggil juga dari teman saya, Kak. Siapa? Siapa? Kamil. Saya Zidane. Oh, sama. Oh, sama dong, satu pasang itu. Oke. Okay. Orang Arab itu pasti. Kalau satu juga. Orang punya semua di sini, jangan ribut. Saya pengen tanya ini, kenapa kamu orang ini memilih Sapma sebagai jalan organisasinya kamu? Ya, ada kah organisasi lain? Harusnya kan kamu berkaran taruna. Saya ketua karan taruna ya. Mempromosikan. Iya, kalau kayak saya, kenapa kita harus bersama ya? Karena Sapma itu jiwa kepemudaannya. Oke. Okay. Jiwa apa ya? Blank, Tidak ya, tidak blank. Ya. Ya. Masih ingat materi. Oke, apa-apa. Apa namanya? Jiwa kepemudaan. Kayaknya Kak Bella saja yang jawab. Saya diam saya dulu. Masa belum buka HP tuh. Apa coba? Itu apa jiwa namanya? Kepemudaannya. Jiwa kepemudaannya. Terus kan membudidayakan nilai-nilai Pancasila ya. Oh, iya, okay. Karena kan sekarang banyak kakak anak-anak muda yang kurang nilai-nilai Pancasilanya, okay. Apalagi semakin tidak cinta dengan negaranya sendiri mungkin. Iya. Kau terus cinta ya? Saya cinta. Kau yakin itu? Terus ada juga yang anak-anak muda yang kurang sopan ya sama orang-orang tua. Oke, okay, kalau kamar dua sopan ya? Sopan dong. Itu yang membuat Bella cinta kepada Sapma. Bukan anggota Sapmanya, bukan ketua Sapma Tuna, tidak ya? Salah satunya. Kalau Nurul, apa yang membuat Nurul cinta terhadap Sapma ini? Cara kekeluargaannya sih kak, dalam Sapma ini. Karena Nurul ini setauku, dia banyak organisasinya. Tidak, cuma satu. Balia dan? Iya itu kan kak, dalam kampus kan kakak. Oke. Berarti lanjut. Itu kekeluargaannya. Kekeluargaan itu betul-betul ya. Apa? Kita saudara tapi apa sih keluarganya? Saudara tapi tak sedara. Apakah? Tidak sedara tapi lebih dari saudara. Oh. Itu pokoknya. Gitu. Saya agak ragu kamu orang ini betul-betul pemuda Pancasila. Kenapa? Tidak, kalau kamu betul-betul pemuda Pancasila, coba kamu jelaskan kapan ini Sapma ini lahir. Sapma dan pemuda Pancasila beda kan? Beda-beda. Ya. Sapma kapan lahir? Sapma itu 28 Oktober 1988 di Medan. Di Medan, wow, luar biasa. Luar bener. Biasa. Coba. Kalau Mars Sapma dengan Mars Pemuda Pancasila sama? Sama. Coba. Penggalan liriknya saya mau tahu. Pancasila abadi. Hidup berani mati. Pancasila abadi. Oh, luar biasa. Pancasila abadi. Oh, luar biasa. Nah. Kamu tadi bilang kan Sapma ini kan mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Contoh dari nilai-nilai Pancasila yang sudah diajarkan oleh Sapma secara tidak langsung maupun langsung itu seperti apa? Salah satunya gotong royong ya kak. Kita gotong kayak royong, okay. Kayak misalnya saling bantu membantu. Dalam hal apa? Menghargai. Saling menghargai dan juga kegiatan-kegiatan sosial. Oke. Okay. Kan kita ikut turun. Turut membantu okay. Masyarakat. Oke, okay. Turut membantu masyarakat dalam hal kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan. Itu salah satu memperkenalkan Pancasila. Atau ada sebenarnya atau ada enggak LK-LK gitu, latih kader tentang mempelajari tentang bagaimana silsilah Pancasila, bagaimana Pancasila dibentuk. Ada. Sebenarnya di kita ada pembentukan komisariat ya. Komisariat. Oh, okay. Iya. Komisariat ini apa? Komisariat itu seperti bimbingan naungannya di naungan Sapma gitu. Jadi iya di apa namanya kampus-kampus. Di kampus. Jadi buka cabang Sapma. Itu seperti itu. anak didiknya seperti okay, itu. Oke, jadi ya. Sapma buka cabang di kampus-kampus. Kenapa penting bukan, Sapma? Bukan cabang sih, itu seperti anak didik, maksudnya kayak
memperkenalkan gitu kan, memperluas jejaringnya SAPMA ini. Oke, kenapa universitas-universitas atau kampus-kampus itu perlu dimasuki oleh SAPMA? Apa yang menjadi kekhawatiran SAPMA harus masuk di universitas? Ya. Jangan kelihatan bingung, santai saja. Tentunya supaya ideologi Pancasila tidak hilang dari masyarakat. Tunggu, kamu sudah berapa tahun kamu bersapu? 2018 sampai 2020, coba hitung kakak berapa tahun. Adalah 4 tahun. Tapi kamu dari kepengurusannya Hasan kemarin. Iya. Ya? Sekarang pergantian ketua. Iya. Sekarang kamu masuk lagi di... Iya. Apa-apa? Kamu wakil apa? Wakil ketua kah? Wakil sekretaris? Oh, sekarang saya sudah di... Wakil ya, coba. Sekretaris Pemberdayaan Perempuan. Oh, Pemberdayaan Perempuan. Kalau Bella? Kalau dulu saya yang Kak Hasan ya? Iya, Hasan. Itu sama Kak Gilang apa ya? Bisnis, perekonomian, koperasi. Oh, koperasi. Kalau sekarang belum tahu. Sekarang belum, karena masih baru kan, baru diganti. Jadi, ya, belum saya ada. Belum sempat. Oke. Selama kamu bersapma dari 2018 ke 2022, apa saja kegiatan-kegiatan? Jangan lagi bilang gotong royong ya, capek saya dengar. Semua kegiatan itu ada gotong royongnya, ya, kakak. Tapi apa nama kegiatannya? Maksudnya gotong royong ada. Salah satunya saya sebutkan itu Share Smile, yang lalu ada Anan Hataki, ada beberapa artis yang datang. Ramai ya di awal kota. Iya dong. Oh, masa. Sombong suruh tepuk tangan. Kalian disuruh tepuk tangan. Okay. Kalau pertanyaan yang lain langsung blank. Share Smile itu apa tujuannya apa sebenarnya Share Smile? Itu salah satu. Ya, itu salah satu mengamalkan ideologi Pancasila kan, ketuhanan yang Ketuhanan yang Maha Esa, tapi dalam apa namanya? Kan maksudnya berbeda-beda kan kakak. Yang kepengurusan SAPMA itu kita sebagai anggota SAPMA kan bukan cuman Muslim, bukan cuman satu agama, tapi bukan cuman Kristen. Tapi itu untuk trauma healing juga kakak. Apa semua kegiatan Share Smile ini? Kalau saya tahu yang di wali kota lalu kan cuma ceramah-ceramah agama. Apakah ada rentetan kegiatan sebelum itu? Sebelum itu ada. Ada Sapmaran juga, tapi sebelum Share Smile. Tidak, maksudnya di dalam Share Smile. Oh, yang di dalam Share Smile. Sabar, kalau Ran itu nanti kita tanya sebentar. Siap. Siap salah. Coba dikasih sebentar. Pancasila. Abadi. Mantap, lanjut. Lanjut, Share Smile. Sebelum ceramah-ceramah itu apa rentetan kegiatannya? Jadi sorenya itu sebelum acara kan malam Kak, itu mereka pergi ke tempat-tempat bencana yang terdampak. Pergi saja atau ada kegiatannya bantu apa kayak gitu? Bantuan sosial ya Pak, pasti. Jadi kasih paket-paket gitu. Baju apa segala macam. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka. Oke, selain Share Smile apa lagi? Itu kakak tadi selain Share Smile ada Sapmaran, ada Sapatrail. Bersemangat sekali kalau Sapmaran ya. Iya. Sapmaran itu apa? Sapmaran. Baku kejar dengan preman? Tidak. Tidak. Baku kejar dengan medali. Iya, Sapmaran. Apa tujuannya apa? Olahraga kan itu. Iya, olahraga. Ya, kita tahu juga Sapmaran olahraga. Maksudnya tujuannya apa begitu? Salah satu untuk trauma healing juga itu kan 2019 kita ya baru. Oh iya, betul. Kayaknya yang bukan 7,4. Hah? 7,4 kilo. 7,5. Oh, 7,5. 7,5 kilo. Oh, saya pikir karena ada lalu yang bikin lari-lari juga sesuai dengan dari kenyataan. Sesuai dengan magnitudo gempa 7,4 km. Bukan kamu yang bikin itu ya? Bukan. 7,5 kita itu 7,5. Oh, 7,5. Oke. Rentetan acaranya selain Sapmaran. Masa dari 2018 ke 2022 cuma dua acaranya? Tidak mungkin kan? Saking banyak acaranya kita lupa kakak. Sapma Trail juga. Ini alasan. Salah satunya. Kakak Sapma Trail juga satu. Sapma Trail kan dua. Tapi yang sudah terrealisasikan itu baru satu. Yang kedua ini tertunda karena COVID. Oke. Terus Sapma ini membuka diri tidak untuk organisasi-organisasi lain? Kerjasama kamu orang entah dalam bidang apa begitu. Ada enggak? Sebetulnya terbuka sekali atau welcome sekali kita ini. Iya, tapi kan maksudnya di mata masyarakat ini kamu juga harus menjelaskan ke masyarakat. Karena citranya kamu orang, mohon maaf ini sekali lagi, mohon maaf. Meskipun kamu Sapma bukan pemuda Pancasila, tapi kita menganggap kamu sama. Jadi kayak citranya kamu di masyarakat itu jelek sekali. Jeleknya kamu dibilang seperti apa? Iya, kayak kamu dibilang premanisme, kamu orang ini tentara rasa jeruk katanya begitu. Kamu harus menjelaskan sebenarnya indahnya bersapma itu apa? Indahnya bersapma itu banyak sekali sih kakak. Yang pertama, kita lebih memiliki rasa kekeluargaan gotong royongnya. Iya,
bukan ya, apa, memiliki rasa kekeluargaan tinggi ya, apalagi okay. dalam satu organisasi, karena di situ gimana ya, seperti slogan tadi, tidak saudara tapi lebih dari saudara. Okay. Terus kedua, kita pastinya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yeah. Gitu. Jadi dengan adanya SAPMA kita mempertahankan keutuhan Pancasila itu sendiri. Wah, luar biasa. Gitu. Tepuk tangan. Luar biasa. Nur. Kalau dari saya itu lebih memperluas okay. bukan wawasan sih Kakak, lebih apa? Memperbanyak teman begitu. Oke. Okay. Terus juga relasi lebih banyak lagi, terus kan kalau banyak teman itu banyak rezeki. Oh iya. Jadi dalam organisasi SAPMA ini orang-orang besar semua. Jadi Iya. Karena dibilang kan kalau tidak ada kerjaan lebih masuk Pemuda Pancasila. Jadi seolah-olah Pemuda Pancasila ini adalah tempat pengangguran. Tidak juga tempat bernaung. Bukan tempat pengangguran. Ini harus dikonfirmasi. Itu anggapan siapa ya? Kakak sendiri atau orang lain? Tidak ada. Kok coba buka TikTok, buka hashtag Pemuda Pancasila. Kalian dibully di situ, betul kan? Itu karena mereka tidak tahu, Kakak. Iya, iya. Dan banyak orang-orang yang menyalahgunakan wewenang Pemuda Pancasila. Kita kan tidak tahu, banyak yang provokator di luar sana. Mungkin banyak yang hanya mengaku-mengaku dapat PDH tapi langsung bilang saya Pemuda Pancasila. Tidak mudah Kakak masuk Pemuda Pancasila, karena kita harus harus pengkaderisasi dulu ya. Ada tahap-tahapnya. Oke, okay. Apa tahap-tahap masuk SAPMA? Karena kalau masuk SAPMA itu Kakak tidak mudah. Iya, gitu. Tidak mudah. Okay. Kita harus mulai dari komisariat dulu ya. Biasanya dari komisariat terus ikut lagi kayak apa namanya? Madya itu komisariat, terus ada kayak apa ya, bimbingan dari komisariat, dia kayak dapat bimbingan lagi gitu ya, terus okay. baru bisa masuk SAPMA. Oke. Okay. Kalau ada orang dalam bisa satu kali masuk SAPMA? Tidaklah. Bisa masuk, tapi tidak dikaderisasi, sama saja tidak diakui begitu. Oh, jadi ada kan diakui orang dalammu tapi tidak diakui oleh SAPMA. Wow, luar biasa. Berarti kamu punya kayak ijazah begitu ya? Apa ya, kartu identitas atau brevet, ada juga brevet apakah okay. namanya itu yang tapi, kayak pin gitu. Kamu orang ini kan sebelum bersapma apa sih kegiatan apa coba? Kalau sebelum bersapma, anggaplah kita belum pernah wawancara di Radio Gero. Kalau saya kegiatan itu Kakak, kemarin duta bahasa kegiatan okay. kayak itulah organisasi-organisasi yang masih di kampus-kampus. Oke, kalau Nur, saya selain mendampingi salah satu personil The Box, apa lagi kegiatan? Tidak ada. Jadi saya kan masih kuliah juga. Terus ikut kegiatan-kegiatan kayak dalam kampus itu ada namanya Sanggar Seni Balia. Oke. Terus di luar kampus saya ikut kegiatan yang pariwisata itu Randa Kabilasa. Randa Kabilasa, Putri Pariwisata juga pernah? Enggak. Oh, Randa Kabilasa. Randa Kabilasa. Oke. Okay. 2018 sama sekarang ini lagi ikut kegiatan modeling begitu Kakak. Wow, berarti orang-orang di SAPMA berprestasi dong. Maksudnya selain kamu kasih tahu dulu orang-orang di SAPMA selain kamu, siapa lagi yang orang-orang hebat di SAPMA? Jangan nanti orang bilang ini, isinya SAPMA ini preman di pasar. Banyak. Preman di pasar tua. Siapa? Kalau bisa orang yang bilang begitu, orang mau masuk di SAPMA tapi orang tidak bisa masuk. Banyak Kakak, salah satunya Om Cudi kan salah satu gubernurnya kita itu lahir dari Pemuda Pancasila juga. Oh iya, harus dimasukin SAPMA. Iya, harus dimasukin yang Loki Janggolo. Mantan gubernur juga. Iya, yang muda-muda lah, yang muda-muda. Siapa yang berprestasi? Kawim, tahu Kawim kan? Kemarin juga di sini. Oh, anggota DPR abal-abal itu. Tidak, bagus. Wim orang Pemuda Pancasila juga? Iyalah. Wah, keren. Siapa lagi selain Wim? Kalian cewek-ceweknya siapa? Ada satu. Bonilahai. Bonilahai itu siapa? Tau Bonilahai. Siapa ya? Coba jelaskan ke Bella. Siapa Bonilahai itu, Bella? Coba. Oh, siapa itu? Bakal live pula ini. Apa ketua SAPMA Pemuda Pancasila di ini Una. Pak Una, dia salah satu anggota Dewan DPR. Provinsi Sulawesi Tengah. Termuda. Itu juga orang SAPMA. Iya dong. Berarti orang-orang SAPMA ini bukan orang-orang yang tidak ada kerja. Iya, banyak kan orang ada kerja. Jangan sampai dibilang mungkin itu orang-orang yang butuh kerja yang bilang. Jadi kalau kamu orang juga sudah harus membuli, maksudnya selama ini kamu dibully kan? Orang juga harus sudah membuli mereka yang membuli kamu orang. Jadi kalau kamu orang bilang tadi selain itu kegiatan-kegiatan sebelum bersapma, nah kamu setelah masuk di SAPMA apa yang kamu rasakan? Perubahan apa?
dari diri, entah mindset ke pola hidup, pola pikir. Itu salah satunya. Apa? Pola pikir itu kakak. Mm-hmm. Dari lebih mulai, open minded ya kakak. Coba-coba dari mulai tidak minum soju sampai minum soju, tidak, yang lain, yang lain. Open minded kan, maksudnya kita jadi lebih banyak ketemu orang kan, yang okay. berbeda-beda apa segala macam. Okay. Jadi kita yang kayak, oh, bukan hanya kayak lebih menerima perbedaannya. Hmm. Oh, dulu kamu orang yang intoleran berarti ya? Bukan juga sih kak. Okay. Cuma mungkin dengan disapa ini berteman itu kayak cuma itu terus saja. Oke, okay. Nanti di sapa. Jadi tuh lebih banyak link lagi, lebih banyak teman. Terus perubahan dari dalam diri apa? Lebih mencintai, apakah ketika ada Indonesia Raya kamu langsung ikut menyanyi? siapa tahu kan? Apa-apa coba? Kalau dari dalam diri ya seperti yang tadi ya kakak. Itu kan bukan salah satunya. Harus salah satunya dong. Lalu kan mengamalkan ideologi Pancasila. Iya. Apa-apa? Iya. Apa yang berubah dari Bella? Kalau yang berubah dari saya yang pertama kita lebih mengenal banyak orang ya, mengenal banyak orang di Sapma. Okay. Terus lanjut. Terus lebih open minded dengan segala perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi dulu tidak begitu, Bella. Sebenarnya dulu bukan tidak begitu, cuma lebih terbatas mungkin. Gitu. Ya. Okay, sekarang okay. kan bertemu dengan senior-senior, dengan kakak-kakak, dengan bapak-bapak, dengan saudara-saudara. Apalagi yang dari penjuru, beberapa penjuru ya. Langsung juga dengan gubernur kan itu tidak sembarang juga kan, kakak. Jadi kamu orang itu diakui oleh. Iya, betul, serius. Betul, kan? Maksudnya salah satunya contoh kecilnya itu bukan kecil sih, besar juga itu, bersyukur sekali kan? Bisa berhadapan langsung dengan gubernur, iya, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh besar juga di tokoh politik keren, keren, keren. Jadi pemikiran nah, mereka Palu, di-share gitu. Ke kita kan kita lebih punya banyak pengetahuan begitu kakak. Oke tidak sebenarnya kamu ini harapannya kamu di Sapma itu apa sebenarnya goalsnya kamu setelah bersapma? Jangan katakan nyalek ya, apa ikut cudi juga, maju gubernur juga, apa sebenarnya? Kalau saya setelah bersapma dan sedang bersapma Monica ya... Monica dan Boni. lanjut. Ya bisa dibohongi, harus cari jodoh. Kok cari jodoh di sapma? Tidak. Apa-apa, coba harapan di sapma. Apa ya? Biarkan waktu yang menjawab, kakak. Masa begitu? Iya kan kita, maksudnya okay. kita bersapma itu memang betul-betul untuk membangun sebuah organisasi. Oke. Okay. Gitu. Bukan punya tujuan kayak, saya bersapma supaya saya harus kaya atau harus mau bacalet kan masuk sapma. Impian loh, tidak bisa iya, tapi coba ya, tapi, coba. Saya betul juga dibilang nurut tadi sih. Dalam sapma ini orang-orang besar semua kan. Tapi jangan jadikan sapma itu sebagai batu loncatan. Oh jangan, kok jadikan itu bukan sebagai batu loncatan. Bukan, Bella, sebagai batu loncatan. Sapma anak sapma itu tidak boleh terprovokasi. Oh iya, fokus saya dulu, fokus dulu kamu dulu. saya mau bacakan beberapa komentar ya, karena ya, saya silakan. Tadi. Iya, kita daripada kamu blank nanti ya. Ini dari Genta Yotolemba. Salam saja sama Nurhof. Kok kenal Genta? Iya, salam balik, waalaikumsalam. Wah, luar biasa ini. Ini ada Super Fikri Ura, tidak jelas ya. Ini ada itu Super Fikri Ura, apa maksudnya? Titip salam sama mereka yang jomblo. Ada yang jomblo? Tidak ada. Ini dari Zidan. Zidan siapa? Bukan Zidan yang kasih masuk kode sama sih. Oh, saya kira Zidan desa. Ini Zidan RMP namanya. Ada yang... Siapa yang tidak tahu Nurul? Dia semua orang tahu. Tidak. Kayaknya bakal lain lah mulai Nurul. Ini Dodi Arlan bilang Serikandi terbaik Sapma Pancasila adalah Kamuran 2. Itu orangnya dan. Iya, dia kan komen di sini. Kenapa Serikandinya Sapma bikin diabetes? Ya, ini aku jawab. Ini dari Rizaldi Subadinja. Karena kita minumnya kopi. Masuk lagi. Mantap sekali. Makasih Kakak Mursid sudah diajar. Kalau Nurul apa alasannya? Kenapa Serikandi Sapma bikin diabetes? Coba. Kenapa? Menurutmu? Berarti dia ini maksudnya kenapa Serikandi Sapma itu manis-manis? Karena kita terlalu banyak makan gula kayaknya. Waduh, itu kan. Berat betul Pak Putri Sore Mursid, tolong. Tapi saya pengen bacakan beberapa orang-orang yang membuli Sapma. Ya. Boleh kamu tanggapi ya. Kayak ini katanya Sapma atau pemuda Pancasila adalah pasukan penjaga perbatasan Indomaret dan Alfamart. Siapa bilang? Iya. Siapa bilang? Coba. Siapa bilang kakak? Tolong sebutkan usernamenya. Arianto. Dari mana dia itu?
Oh, mau dicari. Ngeri. Mau dicari, mau di share lo. Langsung share lo. Ada komentar? Ada mungkin klarifikasi? Apa tadi dia bilang? SAPMA ini pasukan penjaga perbatasan Indomaret dan Alfamaret. Sebenarnya tidak sih kakak, karena di SAPMA itu banyak orang-orang yang bekerja dan lebih apa ya, lebih sibuk dibanding mengurusi hal-hal begitu. Oke, berarti tidak ada sebenarnya di SAPMA itu perbatasan Indomaret dan Alfamaret. Tidak ada lah. Oke. Jadi ini lagi ya dari Pendi 70. Jangankan Rusia, rudal Amerika pun putar balik kalau balik pasukan ini. Bagus dong. Bagus dong. Iya, bagus. Kenapa kira-kira? Kenapa alasan Amerika putar balik rudalnya kalau lihat kamu orang? Karena kita mempertahankan ideologi Pancasila. Tepuk tangan. Nurup. Kenapa? Coba alasan, Nurup. Tadi saya banyak ngomong. Ini lagi. Saya gagal mendaftar jadi pemuda Pancasila gara-gara masih waras. Jahat ini. Komentar-komentar netizen ini. Jadi maksudnya dianggap kamu orang ini orang gila masuk pemuda Pancasila. Gila dong kakak. Karena kita kan demi mempertahankan ideologi Pancasila, kita rela mati demi negara. Orang waras mau begitu, tidak kan? Nanti panjang orang gila yang mau begitu, luar biasa. Kenapa Nurul? Kayaknya bete sekali dengan Nurul. Tadi itu pertanyaan-pertanyaan itu ada beberapa sebetulnya saya sudah jawab sebelum podcast. Sudah hilang jadi itu kan aku. Saya mau jawabkan itu. Ini sudah tentara rasa jeruk. Ini lagi. Satu anggota pemuda Pancasila setara dengan 50 pasukan Kopassus. Silakan. Komentar. Kayaknya Nurul lagi deh. Iya, Nurul lagi. Kalau saya nanti tepuk tangan lagi orang. Satu anggota pemuda Pancasila setara dengan 50 pasukan Kopassus. Iyalah. Kenapa iyalah? Berani mati. Jangankan laki-lakinya, perempuannya juga bisa. Satu kali kau bilang begini, Pancasila nih bos, senggol dong. Gitu. Pancasila nih bos, senggol dong. Pancasila! Supaya ada jeduk-jeduknya nanti. Sengaja. Kalau diatur memang jeduk-jeduknya di mana? Masih ada. Ini ada Hamdan Hamid. Kalau so tua masih bisa kah ikut pemuda Pancasila? Apa so bukan pemuda lagi? Siapa bilang? Iya. Pemuda coba. Itu harus dilihat dari umur kah? Kan tidak, harus dari jiwanya itu. Ini kata ibu saat paling banyak tepuk tangannya. Kayaknya sudah di setting memang ya tepuk tangannya. Komentar Bella ada enggak? Apa kata? Kalau so tua so masih bisa ikut pemuda Pancasila, apa so bukan pemuda lagi? Kan Nurhof sudah, harus seimbang. Bella juga harus menjawab. Sama dong, tadi saya sudah jawab berapa? Dekat sedikit Bella, Nami. Jangan tiba-tiba buka mulut begitu. Saya langsung berpikir yang lain-lain. Lain-lain, maaf nih, bermain-main saya. Kenapa? Karena, apa tadi pertanyaannya kakak? Kalau so tua masih bisa kan ikut pemuda Pancasila, kan so tua so bukan pemuda. Kalau dia tuh bisa. Kenapa? Berarti dia so tua sekali. Bella, kok keluar lah. Bicara tentang kegiatan SAPMA ke depan. Apa kegiatan SAPMA ke depan? Karena capi saya bully kamu orang juga. Akhirnya saya bisa bully kamu depan umum. Mohon maaf ini ketua ini, ketua gila. Bercanda saya. Lanjut. Dalam waktu dekat ini ada pengkaderan Madya ya, terus utama. Yang dilaksanakan tanggal 19 sampai 20 Maret. Pengkaderan lagi SAPMA. Iya. Ada kedua. Juga ini apa? Ada juga nanti itu SAPMA tren yang tertunda. Yang kemarin yang mengundang Ibu Jamil kalau enggak. Iya, ada beberapa artis lantaran COVID kan kakak. Ini kan sudah mulai membaik lagi nih, berarti akan dilaksanakan. Ya insya Allah mungkin itu habis lebaran kayaknya. Wah keren. Kita doakan kakak supaya kegiatannya lancar-lancar. Semoga ini COVID cepat-cepat selesai. Amin. Terlaksanakan semua juga ini kegiatan apa-apa ini. Betul. Karena kita rindu juga hiburan-hiburan. Iya leh. Tadi kan Nurhof bilang, Nurhof siapa panggilnya Nurhof ya? Nurul Khofifa kan? Nurul Khofifa. Oke, tadi kan Nurul bilang bidangnya Nurul ini bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kira-kira ide-ide apa yang akan Nurul tuangkan ke dalam program-programnya SAPMA nanti? Mungkin salah satunya itu kakak, peran perempuan itu harus lebih ditingkatkan. Oke, keren. Terus? Soalnya kan kebanyakan orang ini bilang perempuan itu cuma bisa diranjang sama di dapur. Oke. Begitu. Jadi kita itu sebagai perempuan harus lebih
menonjol juga bisa lah setara. Apanya apa? Menonjol? Hah? Apanya? Semuanya, kalau bisa. Ini dia jadi jodoh-jodoh, ini briefingnya beda jauh. Okay. Tak jadi takut juga saya. Okay. Kalau Bella kan wakil sekretaris apa bidang apa Wakil sekretaris bidang koperasi dan UMKM. Wah keren itu. Apa ide-idenya Bella ini kan dari buta bahasa loh, pasti punya ide-ide yang cerdas. Iya, dia lebih pintar daripada saya. Cerdas gitu. Dia randa kabilasa putri-putri. Model. Saya juga mau boleh. Oh, boleh sangat. Lanjut. Ngeri Kak Arif. Iya, lanjut. Apa ya? Kalau kayak di untuk saya di bidang koperasi dan UMKM. Bagaimana kita meningkatkan ekonomi daerah ya, Kak? Itu ekonomi daerah. Oke. Luar biasa ini. Oke. Ya, dan kalau untuk kedepannya sebenarnya belum ada. Kan baru mau dibikin ini. Okay. Jadi belum ada pembicaraan lebih lanjut. Oke, nanti dirapatkan dulu, dipikirkan lagi matang-matang apa kira-kira programnya. Oke, terus saya pengen Kamora juga sampaikan ke teman-teman ini, jangan takut berorganisasi dan jangan takut berorganisasi SAPMA, karena SAPMA itu bukan tempatnya preman dan lain-lain. Coba sampaikan ke penonton Sarabat Channel. Buat anak-anak muda di luar sana, jangan takut untuk berorganisasi, terlebihnya di SAPMA ya, karena berorganisasi itu banyak untungnya. Iya, banyak untungnya. Kita salah satunya banyak disebutkan, jatuh sebanyak-banyak. Lebih banyak mengenal orang ya, Kakak. Dia punya banyak relasi di luar sana. Banyak rezeki, semuanya banyak. Banyak teman, banyak rezeki. Apa pesan-pesannya kamu untuk teman-teman SAPMA yang menonton? Ini pasti SAPMA menonton ini. Harus. Ketua Erik pasti nonton ini. Ketua Gilang pasti nonton. Harus. Oke, coba-coba. Harus menonton. Iya, coba-coba. Personil The Box pasti nonton ini. Juga, iya. Oh tidak. Oke. Bupati Tohuna pasti nonton nih. Oh ya kalau itu apa? Lanjut. Coba pesan-pesannya kamu untuk teman-teman di SAPMA. Hai teman-teman, tetap kompak gitu. Kak yang ada di SAPMA Pemuda Pancasila. Maju sedikit Bila. Apa yang maju? Kak? Ini. Oh duh. Maju dirimu. So maju lagi. Yeah. Dekat-dekat enak gini. Waduh, maksudnya bagus. Oke, lanjut. Apa kalau pesan-pesannya untuk kakak-kakak yang di SAPMA, terima kasih ya kita sudah dibimbing kita untuk jadi lebih mengenal SAPMA ya. Dengan lebih dekat orang-orang di SAPMA. Seutuhnya sekarang sudah bisa menjadi dua gender. Waduh. Bahaya itu. Jadi lebih berani ya? Lebih berani dalam hal mengambil keputusan. Wah. Kalau mengambil keputusan harusnya Bella sudah nikah dong. Beda itu kakak. Oh iya, beda. Oke, apa kalau Nurul apa Nurul? Pesan-pesannya bisa menjadi lebih kompak. Ya. Selalu jaga silaturahmi. Betul. Antara sesat dimanapun berada saat ini, Paluka di mana, PC-PC-nya, apanya. Oke, harus betul-betul kompak ya. Harus betul-betul kompak. Kita juga Sarabat Channel mengucapkan selamat ini. SAPMA juga baru kelahiran anggota termuda ya, anaknya ketua. Anaknya ibu ketua ya. Anaknya ibu Mona, Kak Mona ya, Kak Mona. Siapa namanya? Terima kasih. Belevia. Belevia, selamat lahir dan selamat bergabung di keluarga SAPMA, luar biasa. Semoga menjadi anak yang berbakti dan mencintai Pancasila. Amin. Terus terima kasih nih teman-teman SAPMA sudah mau hadir di sini. Siap, Kakak. Terima kasih juga. Siap, Kakak. Berat kah pertanyaanku? Sebetulnya tidak berat sih. Iya, jadi ringan ya gara-gara ringan. Apa? Minum kopi. Iya, mantap kopinya. Oh iya, sebelum berakhir ini juga ada hadiah untuk teman-teman narasumber dari SAPMA. Jadi ini dari Sisi Shop ya. Sisi Shop atau Sisi All Shop. Nanti ada Instagramnya lah di bawah sini. Jadi satu orang saat ini parfum laundry. Jadi kalau mau harum ini cocium. Betul. Buka dulu berarti. Ini. Tahan lama ini. Apanya? Ini parfum laundry serbaguna. Serbaguna. Oke, berarti bisa langsung disemprot kayak parfum. Bisa, disemprot di mana? Sip. Di bayu. Oh iya. Bebas. Wah, bebas aja. Ini untuk teman-teman mana pilih. Oh, dipilih tuh. Pilih. 5001. Jangan tambah-tambah apa-apa. Kau yang rasa apa? Bisa dirasa ini, Kakak. Kalau mau habis ini langsung kita baku rasa.
Apa kamu rasa apa, Nurul? Terima kasih dulu untuk sisi shopping. Iya, terima kasih. Sama ini. Oh, mau itu. Oke. Okay. Hmm. Oke. Okay. Terima kasih bilang. Terima kasih untuk sisi shopping. Shop. Enggak ada nanti di IG lah. Ada. Oh, oke. Okay. Yeah. Terima kasih sih shop buat kalian yang mau kita. Yang mau perform nanti silakan. Iya, tapi untuk kalian memang. Oh, hadiahnya untuk kita. Iya, beri tepuk tangan untuk sisi shop. Terima kasih juga untuk kopi dulu, coba. Kopi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kopi Indonesia. Makasih kopi Indonesia. Semoga semakin maju. Apa ada enggak quotes untuk kopi? Coba sebelum berakhir. Kata-kata mutiara untuk kopi. Kata-kata mutiara untuk kopi, yeah. Saya bisa bikin kata-kata mutiara untuk pasanganku. Saya bisa untuk kopi. Oke, okay, itu tadi podcast saya dengan Bella dan Nurul. Terima kasih nih, maaf ini kalau Ketua Erik nonton, Ketua Gilang nonton. Mohon maaf ini kalau ada salah-salah kata. Sebenarnya memang saya juga mencintai SAPMA, mencintai pemuda Pancasila. Depan ini, kamera saja? Tidak. Tidak, menurut saya organisasi itu semua baik. Menurut saya tidak ada organisasi yang tidak baik, termasuk pemuda Pancasila. Hanya saja biasa oknum-oknumnya yang berlaku yang tidak baik. Dan jangan takut berorganisasi, apalagi pemuda Pancasila. Saya pengen dong sekali-sekali buat teriak Pancasila gitu. Kakak, kalau itu tapi harus pakaiin dulu. Ayo, kakak. Ini atribut dari salah satunya. Atribut dari SAPMA. Harus ada identitasnya kan kalau. Bukan tukang parkir. Ya? Oh, beda. Saya lari frame dulu ya. Dalam ya. Cocok. Gemetar Rusia balik saya. Langsung dam ya Amerika dengan ini. Oke. Okay. Ini cocok. Boleh saya jadi ketua KOTI? Hah? Boleh sudah? Nanti pertanyakan sama kamu saja. Nyaman saya rasain, kayaknya saya harus berpemuda Pancasila di sini. Oke, terima kasih sudah menonton Saraba Channel. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pancasila abadi. Pancasila abadi. Pancasila abadi. Merdeka. Merdeka. Saraba Channel. Saraba dulu dong. Mantap.